motornya campuran, contohnya kayak 150cc. Woi, woi, woi. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Serem, 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 serem. Nah, terus selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Ya, jadi gue hari ini mau ngejelasin. Hari ini gue merasa aneh banget sama Aerox gue. Jadi gue tadi udah di BSD sempat speeding juga, sama dapat compare lah motor-motor lain. Motor gue kali ini tuh lagi nggak sehat banget menurut gue. Mungkin kalau ada yang tahu kenapa, setelah kalian nonton video ini tolong dikasih tahu di komen ya, apa aja kurangnya. Jadi aneh banget ya, nanti kalian top speednya bisa lihat sendiri deh. Aneh banget di motor, lagi kenapa ya? Lagi PMS mungkin. Oke, nanti langsung ditonton aja videonya. Gue bakal compare sama GSX, sama Bison, sama Vario, sama apa lagi ya? Ntar nonton aja deh. Langsung ke videonya aja ya. Dah. Kita akan coba tes lawan Bison, kira-kira menang mana ya? Ramai juga hari biasa motoran ya. Ya, jadi kita bakal tes sama motor di sebelah gue ini, dia lagi ngerokok tuh. Set. Enak juga kayak. Jadi ditunggu aja videonya nih, kayak gimana. Di sebelah juga ada CB, kayaknya polisi. Tuh, polisinya kayak mau narik juga tuh. Kalau gue bilang sih menang Aerox sih, kalau feeling gue ya. Wih, ada ER6N, keren. Mirip sih ER6N sama Bison tuh. Beda CC doang. Kalau cewek mah, kalau cewek nggak bakal ngerti juga mana yang 150cc sama yang 6,5. Jadi kalau seandainya nanti gue mau beli motor di atas 2,5, kayaknya gue beli itu aja deh, ER6N. Bilang ke istri gue, Bison, sayang aku beli Bison ya. Padahal beli ER6N. Terus knalpotnya gak usah diganti. Biar aman. Wah, ada yang gak narik. Bener kan? What I say? Menang Aerox. Yap, sekarang ada GSX. Gue udah tahu sih bakal kalah, tapi tes lagi aja ya. Kita bakal coba tes lawan GSX. Kalah sih pasti, gue udah coba soalnya GSX kan 150cc, gue udah cobain semua ya, paling kenceng GSX sih menurut gue ya. Atasan sama bawahan ya, kalau kita kerja wajar dong, ada manajer, ada general manager, ada CEO, ada supervisor, ada staff biasa. Pfizer, ada staff biasa. Wih, bawa sampah sembarangan, gokil. Bawa sampah sembarangan.
Ya terus keluar dari topik. Wih, miring dikit lah. Wih. Ya, kita bakal tes. Jalanannya nanjak. Jalanannya nanjak, bro. Sebenarnya kalau Aerox ini pribadi ya, 121, 122, 123 itu gua tesnya. Geseknya. Wah, gak bisa ngejar emang. Tapi di tikungan gue babat nih nanti. Urusan gue nggak bisa ngejar. Ya, jadi ini, waduh, kasian juga sih, pada ditangkep-tangkepin tuh. Jadi yang liar-liar itu ditangkep-tangkepin, ya ada plus minusnya juga sih. Memang nggak boleh jualan di pinggir-pinggiran sini kan. Di satu sisi kita lihat pedagangnya kasihan, di satu sisi Pol PP juga memang udah tugasnya kayak gitu, nggak bisa disalahin. ya bagaimana ya, jadi kayak gimana dong. Lihat tuh, lagi digusur-gusurin, tapi ini nggak dihancurin sih, tetap barang-barangnya dipindah-pindahin sih, maksudnya nggak diambil. Ya semoga Ciputat bisa lebih better deh. Ngapain sih berhenti di tengah jalan anjir, harus nabrak gue. Gue lagi ngambil duit. Aduh. Ya Allah, tuh orang ngapain harus berhenti banget sih di speed trap anjir, tabrak aja lah. Geblek. Astagfirullahaladzim. Pertama ada. Iya, pertama. Emang pertama sekali kita anti subsidi klub, bro. Anjir, ditabrak sama dia. Gak bisa metik gue. Asik banget anjir. Coba nunduk. Sambil nunduk. Oh iya, limitnya 112. Motorku lagi gak sehat. Wih, gila, gue diajak race sama Vario. Yeah.
Varionya bete anjir. Hahaha.